sebuah tragedi detik-detik wanita penjaga konter HP gagalkan aksi pencuri, viral di media sosial. Dalam kejadian tersebut, detik-detik pencuri hendak membawa kabur HP berhasil ditarik seorang wanita. Wanita tersebut, tak lain penjaga konter HP yang cepat mengambil tindakan. Sementara rekannya yang melihat kejadian itu hanya bisa teriak maling. Video tragedi aksi pencurian yang digagalkan wanita penjaga konter HP itu diunggah di Instagram @dorobei_official. Dalam video viral tersebut, awalnya terlihat seorang pria berpura-pura membeli handphone. Ia masih mengenakan helm dan jas hujan berwarna hitam. Di sana juga terlihat dua wanita penjaga konter HP tersebut. Saat penjaga HP memperlihat satu unit HP, pelaku pria tersebut langsung merebut dan akan membawa kabur HP tersebut. Beruntung, penjaga konter HP tersebut sigap cepat mengambil tindakan. Ia menarik tangan pelaku dan menarik jas hujan yang dipakai pelaku. Sementara rekannya kembali merebut HP yang akan dibawa kabur pria tersebut. Suasana pun tegang, detik-detik penjaga HP melawan pencuri tersebut menegangkan. Satu penjaga berhasil mencegah pencuri kabur hingga ia tak bisa berkutik dan terpaksa melepaskan jas hujannya. Tak sampai di sana, kekuatan penjaga HP itu pun berhasil membuat pencuri tersebut panik. Pelaku pun akhirnya kabur setelah kesulitan ditarik oleh wanita penjaga konter HP tersebut. Namun, penjaga konter pemberani itu tak menyerah hingga melompati etalase untuk kembali menahan pelaku. Pelaku sempat berniat menyerang kembali penjaga, namun rekannya kembali berteriak. Pada akhirnya, pelaku tersebut berhasil kabur meninggalkan helm serta jas hujannya. Sementara penjaga konter HP tersebut meminta bantuan sekitar berteriak maling agar warga menangkap pelaku. Namun, karena sudah terlalu jauh, penjaga konter akhirnya terlihat kesal. Ia membawa helm dan jas hujan pelaku, kemudian ia buang ke jalanan. Dalam keterangan video viral itu disebutkan peristiwa terjadi di konter Datasel Bajong, depan Victoria Industrial, Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi pencurian yang digagalkan wanita penjaga konter HP itu terekam CCTV. Dari rekaman CCTV itu, terlihat waktu peristiwa terjadi pada 17 April 2022 sekira pukul 6 sore. Sementara itu, sampai artikel ini dimuat belum diketahui kelanjutan dari tragedi tersebut. Kini, video viral aksi pencurian digagalkan wanita penjaga konter HP itu viral di media sosial. Tak sedikit warganet menyoroti keberanian penjaga konter HP melawan pencuri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!